get up, stop when the clock hits 13. Sing 1, 2, 3, 4. Cast, cast, cast. No one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. We got the right slow. Jajan. Boris Bokir. Dan ada Marlo Marco the Loco Brady. Wow. Welcome to TAYTB Show. Tidak ada yang tidak bisa. Matching dua-dua kata-katanya cak. Siapa yang bilang? Gina sama Jagel. Omongan standar quote ya. Cakep. Nah, karena kebetulan saya juga Rizky, no sama saya. Halo, Mas Marlo dan Mas Marco. Apa kabar? Yang mana Marlo? Yang ini Marlo. Betul. Yang ini Marlo. Oh, iya betul. Marno yang mana? Marno lagi dibuat sama ibu bapaknya. Fokus ternak lele Marno. Aku dari tadi fokus sama tato-tato abang-abang ini ya. Bagus ya, maksudnya kayak kalian memang punya jiwa artistik. Iya. Kalau temen saya lebih kepada kayak sarung lengannya Bang Komeng ya. Kurang ada penempatan yang sempurna gitu loh. Belinya di toko Pak Edi. Tato Komeng bener. Ya bener lagi kayak tato Komeng. Biasa sebelah kanan ada Adul biasa. Di bawah dua warna biri. Iya. Tapi by the way, Marco sama Marlo sekarang kesibukannya apa sih? Apa nggak ada ya sulit untuk menjawab? Ada. Tapi Marlo akan menjawab. Oke, silakan. Kakak saya lebih tua, dia berhak. Wow, nggak usah ada yang menjawab kalau begitu. Emang strategi bola pingpong. Nanti mereka mungkin akan menjawab kalau mereka ditanya, kenapa sih kalian kemarin nggak ada yang mau ikutan YouTube? Nah, jadi gini. Kalau begitu, Bang. Oh, pertanyaan saya terlalu standar ya? Aku terpancing. Oke. Gosip. Kenapa? Kenapa nggak mau ikut itu YouTube Rewind 91? Enggak dong. 91 kayaknya belum deh, itu belum terlalu. Masih MS-DOS kayaknya. 2020 kenapa pada nggak ikut Marlo sama Marco? Jadi sebenarnya Marlo mau jawab. Ah, dia oper juga. Iya, ini soalnya ada gosip. Ini kutelpon bapak kayaknya. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Nah, anaknya udah sampai. Cerita lo. Jadi, aduh. Kebanyakan ini helium. Iya. Balon. Enggak, jadi kami merasa bahwa kami tidak pantas untuk ikut belum di YouTube. Iya, belum pantas mungkin untuk ikut di YouTube Rewind gitu. Oh. Kan itu kan penuh dengan orang-orang yang inspiratif, kreatif, dan... Masa sih? Sudahlah, aku tanya ini benar. Oke. Influencer lagi. Iya. Kayak Boris menyimpan ada apa gitu. Cuman. Kenapa kamu gak diajak juga kan? Enggak dong, saya kan emang bukan YouTuber. Saya lebih ke live musiker. Live musiker. Lah, emang gak diajakin? Kan Marlo nih YouTube-nya udah 2011. Udah 2011 udah main YouTube. Iya. Kenapa kamu ada yang gak akur sama salah satu? Enggak, dari 2011 stagnan aja. Iya. Jadi bukan kreator yang bisa dibilang saya YouTuber gitu kan. Kan kalau YouTuber sekarang kan harus agak katro dikit kan. Wow. Aku gak ikutan. Enggak, gak apa-apa, ayo semua YouTuber yang nonton serang saya. Iya. Takut ya. Gak apa-apa, anak bapak saya Andino ya. Enggak, ini dikasih waktu YouTuber lagi kalau enggak salah. Mau ada sama ya mungkin masalahnya anda
Tapi kan program Anda bungkus. Oh iya. Iya. Tapi dia enggak ke balai ekonomi. Iya, itu dia. Tapi kan si Marlo Marco sebenarnya aku gak tahu ya, dulu aku taunya dia di Instagram. Sebenarnya kalau muncul berdua main itu udah berdua duluan? Udah langsung berdua atau gimana? Enggak. Jadi awalnya kan dia punya platform YouTube ya. Terus karena saya umurnya sudah mendekati harus kerja waktu itu, kenapa gak bikin YouTube? Karena YouTube itu menguntungkan. Lagi booming-boomingnya YouTube, pilihannya kerja beneran atau YouTube. Kenapa nggak YouTube coba? Oh, gitu. Berarti kamu tuh lebih milih untuk nggak kerja ya sebenarnya. Tapi dituntut oleh usia, iya, jadi harus betul. Kerja gitu. Tapi akhirnya kan berkecimpung di dunia YouTube. Mm-hmm. Merasa YouTube ini sebagai profesi yang bisa menghasilkan? Iya, bisa dibilang seperti mungkin. Itu sih. Maksudnya, tapi profesi yang menyenangkan untuk ditekuni. Iya, dan mudah kan. Mm-hmm. Saya tinggal bikin isu-isu viral aja gampang banget ya. Klarifikasi. Iya. Ya, mereka sih enak ya. Kenapa ya? Masa depannya kayaknya cerah kan ya. Kayaknya gara-gara episode ini, udahan kita dia. Padahal masih lama ini. Iya. Masih berapa kamu sih mancing tadi. Dia sih iya, bapaknya Andi F. No ya. Kalau bapak kita kan bilangnya cuma belakangnya doang. Indra, no ya. Aduh. Jadi kalian ini fokusnya sekarang mau kemana? Kan kalian dibilang influencer juga bisa. Terus dibilang sebagai content creator juga bisa. Musisi ya juga. Gamers, iya. Ya gamers juga. Gamers juga. Jadi pernah banyak... di ini Pak, direkrut sama gamers apa Tetris Asia ya? Tetris. Iya. Apa sih game apa Asia? Kamu gamer pro player kan? Pro player. Ini banyak nih, keren nih ini. Duitnya oh, kemarin ya, game Snake 2 ya? Yeah. Ah, Snake 2? Game Snake 2 yang masih nonton layar ya Bang? Snake 2? Mencoba. Ternyata agak worth sekarang. Agak worth. Iya. Fokusnya di mana kalian berdua? Kalau sekarang memang lagi fokus tentang main YouTube sih ya, karena buat kita itu adalah sebuah playground kali ya, di mana kita bisa bikin apa yang kita mau bikin tanpa memperdulikan pendapat dari. Oh, iya. Lagi-lagi kebal hukum itu tadi ya? Iya. Okay. Maksudnya emang acara kami yang di TV ditutup, Anda pikir karena apa? Enggak, ini bercanda. Bercanda dong. Aku boleh pindah duduk gak Bang? Aku takut lama-lama aku duduk di sini. Saya tahu quality controlnya ke Doya tuh saya tahu. Iya. Bukan gara-gara itu. Bukan gara-gara itu. Lalu? Lebih ke merekanya aja kayak, Bang, udah ya, aku udah capek syuting terus. Aku tuh nggak bisa gini, aku butuh refresh. Iya. Nggak pantes, Boris nggak pantes. Nggak ya? Nggak pantes ya? Nggak pantes. Tapi kalian enjoynya mana? Musik kah? Game kah? Atau nyanyi? Atau musik kah? Label, Pak. Talk show. Musik kah? Oh, musik. Musik kah? Gitu, musik kah? Apa, talk show? Mana kalian lebih enjoy sebagai... Kalau lebih enjoy, ya sekarang ini kita lagi suka di podcast kita. Karena memang kita dari lahir sukanya nongkrong. Nongkrong. Iya, jadi nah kenapa nggak tongkrong, omongan tongkrongan ini kita bawa ke YouTube aja gitu loh. Biar... Itulah titik terbesar kesalahan kamu, Kisana. Apa tuh? Banyak kenapa? Orang viral gara-gara jokes tongkrongan dibawa ke sosmed. Iya. Dan viralnya kan negatif ya. Iya, belum lagi diserang sama ibu-ibu Facebook. Waduh. Sering banget sih ngalamin ya. Kan nggak perlu viral, yang penting kan uangnya. Ah, kenapa tuh? Agak seret juga sih. Iya, karena gimana ya? Kita tidak bisa berbohong bahwa kami membutuhkan uang. Tapi kita tidak bisa berbohong juga bahwa uang bukan nomor satu buat kita. Lah gimana kita udah kaya anak Nino ya? What? Coba cerita dong yang lahirnya susah gimana? Kaya. Lahirnya susah? Kok susah jelasnya lahirnya dibantu? Dibantu siapa gak? Instruksi presiden. Ada impresnya. Barang siapa warga miskin yang mau melahirkan datangi puskesmas terdekat. Lalu dibantu. Saya. Oh iya. Pakai antrian itu Bang? Pakai antrian. Lokasinya udah bukaan 3. Ntar Bu ya. Dan katanya Boris lahirnya di teras ya katanya. Teras
3 cm lagi pagar luar. Mama kan emang di pintu keluar, di pintu rumah. Dung. Kalau masalah apa kan YouTube gitu-gitu kan biasa ada dapat duitnya. Di antara kalian berdua tuh yang gede, yang dapatnya paling gede siapa? Saya. Dia. Kenapa gitu? Kan dia kakaknya. Iya. Tapi jatuhnya kita sepakat gitu loh. Kan platformnya dia yang duluan mulai. Oh. Akunya gabung, abis itu ya udah masa aku langsung dapat untungnya berapa sama. Berapa persen? Tergantung, kadang-kadang kita kalau di loko kita fair-fairan, kita bagi setengah-setengah. Tapi kalau nanti ada job yang mengandung, misalkan kayak gini nih. Terus dia, kalian minta buat ke sosmed. Nah kalau sosmed baru harganya beda, karena sosmed saya lebih besar mana? Daripada Marco gitu. Oh, sombong deh, sombong. Gitu. Nggak sombong, emang fair. Nggak iri, nggak iri-iri ya? Dia iri. Tapi Marco coba jujur deh, kamu beneran anak kandung? Iya ya, sama kayak abang-abang tapi didominasi adik. Iya, paling kecil lagi. Jadi waktu kecil emang sering ditindas sama Marco. Iya, soalnya waktu misalnya dia dapat sesuatu, aku ngadu, terus kayak kan kakak ngalah, oke. Terus pas nanti berantem, aku ngadu lagi, ya udah ngalah lagi gitu mulu. Sampai rezeki juga ngalah. Lebih kasih ya pada akhirnya. Iya. Iya, kalau sedih akhirnya ya. Bahkan ya di kartu keluarga dia kepala rumah tangga loh. Bapaknya di mana? Kepala dia yang bangun kepala rumah tangga. Oh jangan macam-macam ya, dia tadi kuda nih. Aduh. Jadi kalian bersaudara ini nggak pernah mengalami masalah keuangan berarti ya? Oh pernah, krisis kami. Iya. Makanya kami ambil job ini. Sesusah-susahnya kalian tuh ngapain? Iya. Untuk makan, waktu coba. Itu kuliah masih di Jakarta kuliahnya? Kuliah Jakarta. Jadi nggak ngekos ya? Saya ngekos. Dia ngekos. Kami tinggal di pesisir. Pesisir? BSD. Oh, Bintaro sonoan dikit. Betul. Iya. Jadi kalau anda pikiran Ninoy itu kaya, tidak. Tadi kata kaya. Tadi katanya kaya. Klarifikasi. Jadi gini, ini momen yang aku tunggu, blunder. Iya gitu, kami punya rumah di BSD, kayak kuliahnya di Jakarta. Iya. Jadi ngekos. Ngekos, bayar kos bisa ya? Enggak, dibayarin. Dibayarin orang tua. Of course. Iya dong. Nanti kamu ngekos aja dibayar. Itu buat kami sebuah nama yang kami tidak mau sebut. Indra JG. Tidak boleh kamu ngomong. Diedit lagi ya. Ini banyak editan ya. Buat kepentingan off-air aja. Lalu akhirnya kalian ngekos. Berarti kan tadi terakhir sebagai anak orang kaya. Tidak pernah mengalami masalah finansial dong berarti ya. Ngutang nggak pernah atau apa nggak pernah gitu berarti ya. Kebetulan pernah. Karena orang tua kami mendidik bahwa materi bukanlah segalanya. Tapi ya udah. Ya kebetulan kaya aja gitu. Iya gitu. Iya. Gimana kan nasib. Kalian apa sih Illuminati ya? Itu banget duit, tapi ada terus uangnya gitu. Gimana sih? Kita kerja bangun bilang supaya nyari duit, lari terus uangnya. Orang ini gak butuh duit, duitnya nyari mereka. Gimana sih? Ini baru diceritakan. Iya. Jadi pernah mengalami? Pernah, maksudnya waktu kita zaman kuliah, udah pasti kan kayak seperti uang jajan dilimitasi dan segala macem kan. Jadinya kita harus mengatur keuangan sendiri. Mau gak mau gitu, kayak misalkan dikasih berapa buat sebulan, ya itu terserah mau buat apa, tapi kalau udah habis nggak boleh minta atau gimana. Maksud, dan itu nunggu bulan berikutnya. Iya, dan itu maksudnya bukan sebuah amount yang banyak dan yang kayak bisa foya-foya, enggak. Berkecukupan, jadi adalah misalkan kita kayak harus mikir di antara saya mau membeli barang A yang saya butuhkan atau saya mau makan enak gitu. Itu ada pilihan-pilihan kayak gitu. Oh. Tapi kayak berhutang atau apa gitu nggak pernah ya? Saya ngutang ke dia. Iya, saya ngutang ke ibu. Iya. Oh. Ibu saya ngutang ke Andinoya ya. Oh, estafet. Andinoya. Surya tenggelam. Di tengah. Tapi katanya di antara kalian berdua tuh ada yang pernah ketipu duit sampai 9 juta gitu. Sama cewek apa gimana? Enggak salah ya. Enggak tahu nih kenyataannya pernah ketipu. Kenapa? Serius enggak sih? Aku enggak tahu loh cerita ini. Coba mungkin dari yang pernah kejadian. Oh iya, itu gimana sih ceritanya kok bisa ketipu kok enggak genep 10 juta gitu maksudnya. Iya, 9 ya. 9 ya. 10 kayak gitu. Iya.
siapa yang butuh mana, Mas? Itu aku ngulik, aku research gitu. Ada di berita? Ada di apa tabungan debt collector gitu-gitu ada. Siapa yang kena kasus siapa? Aku. Oh, Marco. Iya. Oh. Aku kan bodoh. Mukanya sih dari tadi waktu melihat awal sih aku takut ya. Iya. Tapi ternyata begitu kenal aku kayak hatinya princess. Iya. Kenapa sama siapa? Ditipu sama siapa? Ditipu, sebenarnya enggak ditipu sih. Pengennya niat baik. Maaf, lagunya emang harus begitu banget ya. Saya cuma mau nebak doang judul lagunya manusia bodoh. Manusia bodoh kan ya. Biar running band sama ice cream. Iya. Iya. Tetap jualan dia dong. Masuk terus emang. Lalu silakan. Iya, jadi pilihannya tuh sebenarnya ada teman cewek. Iya. Dia pengen ganti HP. Okay. Niatnya baik. Sebenarnya kayak wah ini tabungan bisa buat emas nih. Okay. Tapi karena kasihan, pengen niatnya baik, ya udah pinjemin dulu. Abis itu hilang. Wow. Niat baik itu ke cewek yang cakep apa semua cewek? Cakep. Ke semua cewek, tapi pas banget dia lagi cakep. Oh, bisa ya. Kebetulan sekali. Macam sinetron, sesuatu yang sangat kebetulan. Iya. Berarti bisa dibilang waktu itu dia pengen beli device-nya berarti yang ini kali ya, semangka kegigit itu ya. Iya dong device-nya. Semangka kegigit ya. Kan enggak mungkin dia juga tuh semangka. Pesulap-pesulap itu kan enggak mungkin. Iya, iya. Pesulap enggak mungkin. Bisa 9.000. Iya sih, enggak mungkin dong. Tapi bisa jadi beli HP pesulap 9.000 beli 6 biji kita nggak tahu kan reseller jatuhnya. Iya, reseller jatuhnya bukan mau dipakai mau ternak akun bot di Twitter buat head speech ya bisa di hire saya gitu. Tapi itu cerita nggak ke ayah sama ibu? Enggak lah, nggak cerita. Kalau cerita pasti bilang kamu bodoh. Wow, mainkan lagunya. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Nanti ini kita kirim pribadi ke orang tua. Nanti promo ini kita kirim ke jangan gitu dong ke timnya bapak ya. Kenapa nggak cerita? Cerita aja, siapa tahu bapak pernah ketipu 10 juta. Kamu ini yang paling nurun sama bapak kan? Ternyata relate sama bapaknya. Waduh, kok sama katanya? Aduh. Ketipunya dengan cewek yang sama kan? Yes! Dilanjut. Kalau itu kan tadi ketipu, kalau ngutang pernah nggak ngutang? Ngutang, nggak pernah. Wah. Ya? Ngutang kartu kredit deh, ngutang kayaknya kredit. Punya kartu kredit nggak? Nggak punya. Nggak. Kenapa? Kami diajarkan sama orang tua kami, kartu kredit itu adalah sumber hutang, jangan pernah gunakan kartu kredit. Oh, oh gitu, jadi orang tua juga nggak punya kartu kredit? Punya dong. Punya dong. Mana sih? Masa iya nggak punya? Diajarkan oleh orang tua, berarti harus orang tua mencontoh gitu loh. Enggak, mungkin mereka bilang belum saatnya kalian membutuhkan kartu kredit. Oh gitu. Tadi kan Marco sempet nyebut mau dibeliin emas, tahu-tahu minjemin dulu ke cewek temen. yang ini umur itu. Berapa? 30, Mas. Enggak, bukan waktu tadi kepikiran emas itu. Iya, 30, Mas. Baru kejadian berarti. Baru. Ya Allah. Siapa tahu itu baru kemarin. Baru kejadian. Berarti masih current isi nih. Masih current isi nih, Mas. Jadi emas enggak kebeli tuh. Enggak kebeli sama sekali. Kenapa kepikiran mau beli emas sih? Soalnya kata ibu investasi paling gampang itu emas, kalau enggak dolar. Oh gitu, iya. Yang lain-lain enggak ya? Karena kalau yang lain-lain itu harus belajar dulu katanya. Oh. Udah tau saya bodoh. Aku itu investasi dolar kemarin juga amsyong. Kenapa tuh? Dolar Zimbabwe. Itu bapak yang salah dong. Dolar Zimbabwe. Oh dulu disuruh mama-mama disuruh beli emas. Iya beli emas aja gampang. Kalian kayak apa-apa ibu ya memang ya apa gimana? Iya. BFF. Gua tahu gosip ya. Apa sih ya bun? Mama tuh toko emas langganan di mana sih? Di TC. Sering nganterin dia. Berarti ibu banyak dong emasnya? Gak boleh disebut, tapi banyak banget sumpah. Gak boleh disebut, tapi banyak banget sumpah. Lupa. Enggak, kami berkecukupan. Berkecukupan. Ya, kadang kalau mau beli rumah, uangnya cukup. Mau beli mobil sport, cukup. Ya, tiba-tiba mau main golf di Los Angeles, cukup. Gitu ya. Berkecukupan. Ya, itu berkecukupan. Namanya itu nakon
set berkecukupan yang sesungguhnya. Ya, seperti itu ya. Jadi ibu, bapak juga nggak punya tuh investasi. Boleh bahas kami aja nggak, jangan ke keluarga. Marlo, ini maaf Marlo, Marco maaf. Iya. Bukan kami tidak mau bahas kalian, tapi bapak kalian lebih tertarik untuk dibahas. Bapak kalian tuh lebih memunculkan Trevi. Dan tanpa diduga-duga, kita tampilkan Alif Goya. Jadi gimana? Ini enggak dong. Ini ya. Biasanya begini ya. Ini ada kertas. Kok hilang? Kertas yang ada kertas, kemeja digulung 7/8. 7/8. Ambil megang pulpen satu, mana tahu tiba-tiba ada revisi kan gitu. Biasa pakai kupluk ya kan? Yoi. Kayak anak gunung. Kupluk baru-baru lagi, dulunya enggak. Iya, dulunya enggak. Oke. Ada yang ditambahin, Bang? Mau tanya lagi nih. Udah cukup lucu tadi. Oke, jadi untuk sampai detik ini, Marlo umur berapa sih sekarang? 23. Kalau Marco? Aku 30. 30. Jadi untuk urusan finansial hanya sebatas apa dong? Kalau aku emas doang. Kan belum kebeli kemarin abis ketipu. Ada. Sebelumnya udah ada. Oh, sebelumnya udah ada. Tapi pas mau nabung lagi ketipu. Oh, kalau Marlo? Apa ya? Apa ya tadi pertanyaan aku? Nabung. Oh my God. Aduh. Aku begitu dipandangin, aku langsung bingung sendiri gitu loh. Iya. Aku takut. Nabung, gimana? Investasinya ada apa selain? Iya. Enggak ada. Oh, enggak ada. Dia belum apa, dia belum tahu. Investasi terbesar dalam hidup saya adalah saya sendiri. Wow. YOLO. Anak zaman sekarang, zaman now. Yolo. Generasi milenial habis begini semua. Mereka investasi untuk dirinya sendiri karena cuma dirinya sendiri yang bisa mengubah dunia. Apa itu bertetangga tidak perlu. Kenapa arahnya jadi ke bertetangga sih, Bang? Mereka belum tahu aja jadi orang tua kayak apa. Dia masih umur 23. Iya, iya, betul. Abang umur berapa? Saya 31. Ya udahlah. 23 bukan 29 tadi. 24. 24. 29 lah. 24. Oke. Berinvestasi untuk diri sendiri aja tuh gimana bentuknya? Iya, tidur yang cukup. Iya. Minum air putih yang banyak. Itu kayak program PHBS di puskesmas ya. Aku sering begitu kok kampanye kalau lagi praktek. Aku mikir kalau aku mati, aku gak bisa cari duit kan. Iya sih, memang udah sesimpel itu. Wow, oke. Okay. Wow, bodo apa amat. Belum terpikir? Sangat kajian, ya. Oh, jadi dia investasi kesehatan kali ya maksudku. Enggak, itu bohong ya. Lah dari tadi aku dengerin cuma satu waktu. Iya. Gimana sih? Aku pengen bantu acara ini up lagi. Oke. Walaupun baik. Acara kamu sendiri gak ke up ya? Boris Bokir, si mulut beracun. Kayaknya bercanda. Iya. Canda pakai fakta. Iya. Jadi gimana nih? Enggak, tapi emang beneran belum paham soal investasi, jadi kayak ya udahlah, saya juga masih muda, jadi kayak nabungnya ya nabung aja, diem uangnya, diem aja di tabungan aja gitu, konvensional. Iya, setiap kali buka gitu. Wow. Tergerus lagi sama. Iya, itu maksud aku itu. Hah? Kok tidak sama nilainya dengan tahun lalu ya? Kenapa makin sedikit? Marco buka. Ketipu. Marco rencananya kan investasi emas. Ya. Ada investasi jangka pendek. Iya dong. Siapa tahu cacing jadi naga kan. 9 juta enggak apa-apa. 9 gram. Iya, saham gua 9 juta emas enggak apa-apa. Iya. Taunya? Pas buat investasi bodong. investasi dicari orangnya enggak terdaftar di OJK. Aduh. Tapi yang sebagai emak-emak
gini aku nih ya, ya udah berkeluarga, punya anak, ya kan segala macam. Kan nanti baru kepikiran, ya ampun ternyata biaya sekolah mahal, biaya beli rumah mahal, biaya ke pasar mahal, segala macam itu belum terpikir ya di kepala-kepala anda-anda ini atau gimana gitu. Belum sih, karena kan jatuhnya masih mikirin diri sendiri juga dulu kan. Iya, tapi pacar aja nggak punya, ngapain mikir ke depan? Iya. Oh, kalau anak zaman now ya seperti itu. Atau mungkin yang tadi seperti Boris bilang, akan ada yang namanya inflasi bahwa 10.000 di tahun 2021 tidak sama dengan 10.000 di tahun 2030 gitu. Betul, itu betul. Itu ilmu ekonomi, betul. Iya, kalau kalian harus open terhadap itu loh. Maksud aku gini, kita sabar, Bang. Tiba-tiba ada jadi Renald Kasali. Nah, itu betul. Gede banget duit kayaknya loh. Masalahnya dia tidak terpikirkan itu dari tadi kita ngomong ya, gimana? Apa kalian pikir? Coba, coba deh. Apa kalian? Nggak, jadi kalau menurut kami itu gini, Bang. Iya, Bang. Nggak, cuma kau doang sih yang ada gambarnya ya. Aku juga ada sih gambarnya. Bukan perkara gambar, aku jadi putur. Ya? Aku putur bukan perkara gambar pun. Aku mundur kalau disuruh istri. Pada agama, pada... Badan tatuan gini berantem, rekam aja. Viralin ya, viralin. Aduh, semua sekarang panas. Berantem gak pakai otot, handphone aja nih todong-todong aja. Gini semua. Aduh, tapi waktu aku juga pernah mengalami seperti Marlo ini. Masa-masa itu ya? Masa-masa kayak, ya udahlah, ini masa-masa balas dendam gitu. Dulu gak pernah bisa beli apa-apa, sekarang kerja bisa beli apa-apa, yaudah balas dendam. Terus ya udahlah, buat hidup aku sendiri aja dulu, sampai aku disadarkan oleh OCBC NIS. Makin panjang kontrak, harusnya cuma 12 episode jadi ini, 20. Kantor BOD ini berair ini, jilatan nyampe ke kantor. Cinta kali aku sama Boris. Masih terus Bang, jangan asli, kasih ampun Bang, enggak, ada apa Bang. Karena di OCBC kan sekarang ada Save 20, yang nabung cuma 20.000 per hari itu. Iya benar. Gak akan berasa. Bahkan kalau tadi Marco ketipu sama cewek-cewek bodong itu, di sini juga ada cewek. Bina, diberesin ya? Dulu nama-namanya. Kalau cewek-cewek bodong tuh kayaknya ada cewek bejejer tapi bodong semua. Cewek-cewek bodong berarti gak ada STNK-nya ya? Nomor rangka sama nomor mesin gak match. STNK bantuan, fotokopi modal dicap doang. Iya. Itu dia. Daripada dapetnya begitu, di sini juga ada cewek cantik yang bisa mengarahkan kalian kalau mau berinvestasi. Siapa Bu Gina? Rachel. Oh iya. Rachel. R-A-C-H-E-L, Romeo Alpha Charlie Hotel Eko Lumpia. L dong, Lumpia. L dong. Gak salah ya. Iya betul. L Lumpia gak apa-apa. Siapa tuh Rachel? Jadi Rachel itu kalau misalnya tentukan. Asik. Beda nih emang. Kayak acara-acara TV ya. Kayak lagi built-in apa gitu. Siapa tuh Rachel? Jadi Rachel itu adalah masuk. Kelihatan dari mereka berdua yang dengerin brief ini doang nih. Itu bukan ke built-in, lebih ke sponsor sih. Kalau built-in kan satu segmen doang. Iya. Ini emang ya karena inilah katanya. Karena si Rachel makanya ada itu di sini. Rachel. Jadi kalau kakak-kakak ini mau berinvestasi, nanti bisa ngobrol sama Rachel. Rachel bisa ngasih tahu tips berinvestasi, disesuaikan dengan profil-profil resiko kakak-kakak sekalian gitu. Nanti bisa tinggal dibuka di www.tayetb.com/Rachel gitu, ya kan? Rachel. Nah, dia mukanya Rachel P-nya. Salah. Info terkini. Iya, salah. Malah mau cariin sasorinya Sabiru. Aduh. Jadi begitu. Rachel ini memang kalau kalian semales-malesnya kita,
tapi kalau ngegerakin jempol di handphone nggak akan semales itu lah. Iya, iya, iya. Tanya Rachel mengenai investasi mau apa aja bisa nanti. Oh, iya. Dari arahkan sama dia. Sesuai sama resiko yang kalian punya. Ibu bapak juga kasih tahu, suruh ngobrol-ngobrol sama Rachel. Iya ya. Tapi bapak jangan kelamaan, takutnya baper. Tapi dari tadi kan yang diceritain ngobrolnya apa-apa dari ibu, apa-apa dari ibu. Berarti kalian kan deket banget sama ibu ya? Iya. Kalau sama panggil papa apa? Ayah. Sama ayah deket juga gak sih? Deket lah. Oh iya. Kadang dempet-dempetan. Iya. Literally deket kalau itu namanya. Iya, maksudnya kalau untuk mengenai curhat kehidupan sehari-hari. Iya, kan kalian atau... sama-sama laki mah bro gitu. Kayaknya kalau ke curhat lebih ke ibu deh. Kalau ke ayah tuh lebih ke yang pekerjaan, bisnis, masa depan. Visi-visi ke depan nanti gimana nih biar... kalian kan bertiga tuh di rumah bertato ya semuanya ya? Iya. Itu bikin tatonya kompakan ya? Ngumpet-ngumpet sama ibu katanya? Iya, tapi iya, kakak bener. Pertama duluan yang bikin. Oh iya? Baru kita berani ngikut. Supaya kalau kita dimarahin, kan yang itu duluan. Iya. Oh, pinter ternyata pinter. Caranya. Iya. Tapi akhirnya tahu ibu itu kan ngumpet awal sama ibu. Iya, awalnya ngumpet, tapi akhirnya ketahuan jadi ya udah. Akhirnya dibiarkan saja. Iya, maksud... Sampai satu badan pun isinya tato, ibu sudah tidak marah ya? Sudah tidak marah. Sudah tidak marah. Oh. Karena udah dewasa. Iya, segala resiko kan kita yang nanggung juga ke depannya. Iya. Oh. Betul? Ya betul sih. Wah, aku pertama kali rumusnya bikin gambar bapak. Oh, sama ya. Sama. Oh, iya. Tapi mirip. Apanya? Bos, gambarnya. Kalau nggak mirip itu tempat tato nggak buka. Nggak buka. Ya dong. Niatnya misalnya mau bikin Andi Fnoya yang jadi malah Andi Soraya kan bingung. Komedi industri. Tapi kalau waktu di rumah itu misalkan lagi programnya ayah lagi main nih. Kalian pernah nonton bareng enggak sih? Dulu iya. Dulu iya. Tapi lama-lama kayak ya kan orangnya di sini. Ngapain lagi ditonton gitu. Nah, kalau sama ayah kalian pernah minta foto enggak? Enggak gini. Mereka kan juga mungkin ada ritual foto keluarga gitu. Jadi kayak enggak perlu juga sih, Bang. Iya, iya. Masa kita bangun tidur, bangan di bentar, Bang. Bangan di. Enggak dong. Sambil gimana? Biasa sambil ngejokes, muka jelek. Nih kalian kan udah kerja juga nih dua-duanya. Ada yang manage keuangan, ibu atau ayah atau diberi pengarahan? Sejak usia kapan kalian dilepas untuk megang uang sendiri? Sejak SMP kalau nggak salah. SMP? Iya, kalau malu pasti SD. Masa sih? Iya. Jadi dikasih uang bulanan gitu? Enggak, sebenarnya kasarnya dikeluarin dari rumah aja. Karena tiba-tiba ya ibu bilang, dua anak cukup. Gitu. ini yang iya, ibunya bilang kita ngikutin kemauan pemerintah. Nah. Iya. Mau apa lagi kan? Dua anak cukup, jadi Marlo, maaf. Kamu tidak bisa melanjutkan kompetisi ini. Kamu tereliminasi. Iya gimana nih? Iya. Kan masih kecil-kecil juga. Jadi tuh dulu awalnya dikasih duit jajan itu mingguan. Yeah. Gitu loh. Pokoknya seminggu ini gak boleh nambah. Oke. Okay. Gitu. Nanti lambat laun pas makin dewasa, 2 minggu, terus lama-lama sebulan gitu. Oh kalau dikasih mingguan tuh biasa berapa dulu zaman kalian, zaman kamu SD ya? Kita kan tahu ya. Jadi 2000-an? 10, enggak, saya udah 10.000 kan kita beda umur. Iya, enggak maksudnya tahun 2000-an. Iya, tahun 2000-an. Keren 2000 perak gitu. Enggak, enggak, maksudnya kan zaman kita dulu angkot juga masih 500 gitu-gitu kali ya. Abang tahun berapa sih, Bang? Generasi kita sama sih, Bang. Salah 500. Teman-teman dia udah jadi nama jalan semua. Masa iya aku setara sama Sabang, jalan Sabang. Tadi mau nyebut-nyebut nama toko agak kurang yakin. Ya. Takutnya nanti di krom, ya, di jari mau mempercandakan nama pahlawan. Ya. Viral Anda. Bahaya. Bahaya. Iya, maksudnya mensnya kayak apa? Di duit misalnya duit uang jajan 100 kali ya? Apa seminggu 1 juta? Seminggu 2 juta? Banyak banget. 10 ribu. Hah? Seminggu 10.000? Lah, miskin dong kalian. Itu SMP. SD. SD. Karena di keluarga kami memang udah dibiasakan hitungannya USD ya. Wow. 10.000 US dollar. USD loh. Memang mereka konsepnya kayak merendah dulu, begitu kita agak remeh kan mereka naik ya. Dan masalahnya mereka naik semua iya betul.
kita. Ini tapi konsep sombong tersirat. Iya. Nah, itu kalau persentasenya berapa tabungan, berapa jajan, berapa kalo untuk sekarang invest nih, ya? Sekarang presentasinya. Presentasinya misalnya anggap aja ya. Nah. Anggap ada duit 10 juta. 10 juta. Nah, 9 juta udah ketipu tuh, 9 juta ketipu. Ini benar. 9 juta ketipu. Berarti ada dalam kurun waktu hidup dia di umur yang 30-31 ini, ada pernah di mana 1 bulan 10 juta sebenarnya. Ya, cuma jadi 1 juta. 1 juta. 1 juta. Aduh. Bapak ibunya pulang, dia kan pulang ke rumah. Hah? Kok pulang ketipu ya? Aduh. 10 juta. Misalkan 10 juta. Misalnya 10 juta. Nah, jatuhnya kan pertama kali itu puluhan kalau aku tuh puluhan. Ya. Habis itu baru dibagi setengahnya buat tabungan, setengahnya buat dipakai bulanan. Oh. Gampangnya gitu. Religius sekali berarti perpuluhan dulu 10%. 10% iya, orang Kristen sih. Berbagi dulu sedekah gitu ya, 10%. Tapi berarti cukup untuk sepresentasi itu untuk jajan cukup dong? Enggak. Makanya enggak ada tabungan. Oh. Jadi dipakai semuanya. Sekalinya niat nabung. Iya. Oh. Iya juga. Sekalinya dia pakai niat nabung ada niat ya. Niat di mata dia. Ya udah zom. Cuman emang belum waktu. Itu namanya cobaan dari Tuhan. Aduh. Tapi kalau soal keuangan kalian ada suka tertutup enggak sama orang tua apa sama tertutup. Ibu atau? Oh, kalau sama. Jadi orang tua enggak tahu kayak pendapatan kalian sekarang berapa enggak gitu. Tahu. Kita ngasih tahu perkiraannya. Oh, jadi kayak misalnya diundang TTB nih berapa dibayar? 500.000 gitu. Itu percaya? Apa sih yang mereka enggak percaya? Iya juga. Yang mending kan kita enggak minta duit lagi ke iya. Ibu. Oh, gitu. Jadi udah enggak minta duit dari orang tua sejak umur? Kalau saya umur mandiri secara finansial umur 25, berapa? 25 kalau enggak salah. 25. Aku 25. Marco kalau Marlo 19 kali, 18 kali. Serius? Serius. Itu udah mandiri secara finansial enggak pernah minta lagi sampai sekarang. Oh, enggak, maksudnya masih minta-minta kayak misalkan Bu minta duit buat beli makan gitu doang atau kayak buat beli bensin gitu, imani gitu masih. Oh, hal-hal kecil tuh. Namun kalau untuk kebutuhan-kebutuhan beli pakaian, beli gadget itu udah sendiri. Jarang, kita jarang buat minta pakaian sih. Iya. Dulu waktu abang muda nih ya. Waktu abang muda ini kan masih rawa-rawa semua. Itu depan abang yang babatin semua. Nah, maksud aku dulu juga gitu kan kayak dapat duit habis. Terus setelah nikah habisnya lebih banyak. Habisnya lebih banyak karena ya nyuapin mulut-mulut orang yang kita enggak kenal. Iya. Betul, itu betul lah. Mengundang 3000 orang enggak tahu siapa itu. Menikah tiba-tiba ada siapa ini? Pas salam. Siapa ini? Nanya istri itu siapa enggak tahu. Kamu kenal? Enggak juga. Nah, maksud aku akhirnya aku sadar kalau misalnya itu butuh duit untuk spare waktu. Sekarang tuh aku semuanya dikali 3. Apa tuh? Jadi untuk misalnya untuk duit sehari-hari sebulannya berapa, aku kali 3 dan aku simpen. Oh. Gitu. Itu yang buat persediaan. Persediaan. Masalahnya enggak tahu kemana. Oh, ketipu ya tadi ya. Tahu sih kemana, cuma agak dia malas aja ngomongnya. Iya. Kayaknya kalian perlu deh ya, perlu. Iya, pengen sih. Mungkin nanti bisa lebih belajar lagi, karena kan sekarang kayak banyak banget bisa baca dari buku, terus kayak semudah datang ke bank, misalnya ke OCBC NISP, di situ pasti ada kayak seperti tadi Rachel yang bisa ngajarin, iya seperti itu. Rachel ada. Terus kalau mungkin kayak aku dulu pertama kali nggak ngerti, kebetulan punya teman seorang financial planner, jadi dia bisa ngajarin seperti apa caranya untuk memulai berinvestasi. Kalau aku gitu sih lebih ke nggak tergerus inflasi aja itu. Nah, iya, disimpan, nabung. Satu tahun, dua tahun, tiga, kok menyusut nih? Gimana caranya ini ya biar dia nggak nyusut seenggak-enggaknya? Udahlah, kira mah kita putar-putarlah uangnya ini. Oh, iya, jadi buat ya TAYTB Friends juga, mungkin kalau Marco sama Marlo nih gambaran anak muda zaman sekarang. Yoi. Ya kan? Jadi lebih memikirkan diri sendiri, tapi jangan lupa juga untuk bahwa kedepannya kalian kan akan melewati fase kehidupan yang lain lagi, naik lagi. Nah itu kan pasti memerlukan saving yang mungkin lebih banyak lagi gitu, supaya tidak tergerus inflasi dan supaya manage keuangannya juga jadi lebih bagus, tidak dipakai untuk hura-hura semata. Betul. Ya. Karena gitu. Barang siapa yang sadar lebih awal, di hari tua dan masa depannya dia akan lebih santai. Nah. Iya, benar
sekali. Quotes tuh, barang siapa yang lebih santai, hari tuanya kelimpungan ya kan? Ya kan, ya kan, hari tua kelimpungan. Iya, betul itu. Iya, untungnya cepet nangkepnya loh. Iya. Kan awalnya gak gitu ya. Iya, awalnya salah saya tadi. Bapak main-main aja lah, bapak pengen main-main aja, penting kita main di TAYTB. Play! Jadi, aku punya pertanyaan yang harus dijawab oleh Marco dan juga Marlo. Jawabannya cukup yes or no. Yes. Ya kan? No. Dan nanti Bang Bokir. Bang Bokir. Ibu Gina mau pesan sate ya, bagaimana sih? Udah mau tutup Bang. Bang Boris sama Bang Jegel boleh ikut menerka-nerka kira-kira dari pernyataan ini benar atau salah gitu ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Gampang aku. Udah akrab. Oh, cakep banget. Cakep deh. Luar biasa. Ini Tanto Wiyahya dong. Udah, Tanto Wiyahya. Aduh. Marlo yang paling boros. Silakan dipikirkan baik-baik. Apabila ya, silakan dijawab dengan yes. Marlo apabila yang tidak. Ini oh, iya. Yang ini, iya. Apabila Marlo tidak, yang paling boros. Silakan dijawab dengan berdasarkan no. Cocok logi netizen. Yoi. Dan silakan abang-abang sekalian boleh dilihat dari wajah-wajah apakah saya Marlo ini boros. Saya sudah menentukan jawabannya. Wis, kenapa nih kalau balik? Hah? Winter is coming kayaknya nih. Keluarga Targaryen mau nyerang nih kayaknya. Serem banget. Biar tegang. Oke. Okay. Jawabannya adalah aku ini. Kamu no? No. Aku no. Yes. Aku yes. No. Oke. Marlo adalah yang paling boros. Jawabannya no. No. Salah. Oh saya iya? Saya yang paling boros. Iya. Yeah. Oh, salah kau Bang. Soalnya dia ini Pak, coba diri deh. Tuh ada kunci mobil taruh di sini Pak, Bu. Tuh, ha. Oh. Dia nggak ada. Berarti kan dia nggak punya mobil. Kalau ini. Tadi kan YouTube kan numpang ke tempatnya Marlo, ya mobil juga numpang. Iya. Satu mobil kita. Konsepnya gitu. Oh, boros sama Marco ternyata toh. Iya. Oh, tadi aku lihat sepatu. Kenapa? Anak Hypebeast. Oh, iya. Ini sepatu longsoran bapaknya. Iya. Bang oi, made in England. Made in England. Anti kemapanan. Anti kemapanan. Oh, betul. Benar. Oke. Benar. Benar. Marco jauh lebih konsumtif. Iya, itu satu dan lebih impulsif. Oh. Dia ngelihat barang lucu dikit beli, bagus dikit beli ditanya. Beeman anaknya. Iya. Gitu. Berarti konsumtif, impulsif dan dia non reaktif ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Bisa aja lu reja bukan. Iya. Marco. Ini ya. Adalah anak yang paling manja. Marco adalah anak yang paling manja. Ayo. Aku udah akrab, aku kenal dekat sama bapak ibunya. Aku pokoknya apa jawabanmu kulawan. Aku no. Ayo. No, aku no. Marco anak yang paling manja. No. Yes, he is and yes, he was. Gimana? Keren kali itu bahasa Inggris. No, no, he is not. No, he was not. Ini cuma present sama past tense doang diganti. Berarti mungkin dulu kali. Iya. Dulu paling manja, sekarang enggak gitu ya, atau kebalik. Dulu dan sekarang. He was, he is ya sekarang. Oh. Kenapa jadi belajar bahasa Inggris iya, kita ya? Iya. Udah dijawab? Ya. Silakan. Kok enggak kompak kalian? Iyalah. Ini juga sama. Pokoknya apapun jawabannya saya lawan. Gimana sih? Kalau kami kan outsider. Ya. Yeah. Wajar menerka-nerka. Kalau kalian kan sama-sama satu loyang. Yo, Kok bisa jawab no Marlo? Karena dia paling manja kayaknya. Oh bukan.
karena menurut perspektif ini kan. Iya. Kita kan gak pernah nanya, siapa nih paling manja di antara kita, gak ada. Oh emang di keluarga gak bikin kuis gini-gini aja? Enggak. Capek banget, siapa ada apa-apa, yuk kita kuis yuk. Siapa? Cuman ibunya. Gitu kadang kalau lagi makan malam ayah suka gulung dikit gitu kan. Oh. Kita udah kena nih gue nih. Nah. Gitu. Oh gitu. Tapi enggak menurut saya yang paling manja masih kakak paling besar. Oh Mario iya. Malahan. Iya. Oh iya. Iya. Iya betul. Tapi kan orangnya kan enggak ada jatuhnya ke gibah ya. Iya. Karena orangnya enggak ada. Kita jatuhnya kayak gosip. Iya, gosip. Jangan dong, kalian berdua aja. Iya, iya. Tapi konsepnya gosip kan ya ini kan keluarganya juga. Iya juga. Kamu, kamu pikir gak ada keluarga yang berantem? Banyak. Hey, apalagi kalau ngerebutin harta warisan nenek kakek. Banyak. Itu kenapa? Karena mereka tidak tahu investasi. Iya. Mereka selama hidup tidak tahu yang namanya OCBC. Ah, udah too much, too much, too much. Itu hard selling banget. Masuknya kurang smooth ya bang? Iya. Aduh. Ya Allah, padahal aku cuma ngelanjutin. Jadi kalau diurut, kalau diurutin kakak paling tua Mario, yang ya paling manja, terus baru Marco. Sama-sama malu sama sih sebenarnya. Oh, tapi Marco paling mandiri dong, ya paling tidak manja ya? Enggak sih. Paling manja dia. Manja juga. Oh manja juga ya? Di antara kita bertiga dia Makario sama Alstara. Oh, oke. Oke deh. Berarti kalau di antara kita berdua, yes. Dia anak paling manja. Oh kan yes. Betul. Oh, oke. Okay. Tetangga bro. Kan kamu baru sebulan di SD. Pertanyaan berikutnya. Marco. Ini berarti ya. Marco ini. Marco ini. Lu mah salah mulu dari tadi. Salah tapi bener terus jawabannya. Iya. Marco, di antara kalian berdua ya. Mohon Ben tenang dulu ya, ini lagi syuting. Ben tenang ya. Hey, kalau bagi-bagi persen nanti di belakang. Kita cari sound bang, bisa lagi ngomong. Mereka. Lu cari nada, kita cari lucu. Hey. Nah, itu perasaan dari tadi kita break dibahas nggak kelar-kelar itu. Sound effect itu. Silakan lanjut. Lanjut ya. Musiknya jalan tapi tetap bergumam ya. Marco punya pacar lebih banyak daripada Marlo. Oh yes, kalau itu yes. Kalau itu yes. Soalnya aku ngikutin perkembangan pacarannya dia. Ada pacaran ada, tapi? Ada, rame di sosmed gitu-gitu. Oh. Mantannya sekarang udah nikah. Oh. Baru satu. Kok tahu banget? Dia gak banyak coronya. Oh, kalau yang tadi gimana statementnya? Marco punya pacar lebih banyak mantannya daripada lebih banyak. Marlo. Pacar ya? Ya, mantan nih. Pokoknya yang pernah singgah lah ke hidup kalian. Mantan, mantan Marco, benar yes, Marco. Pernah singgahnya pakai status apa enggak? Wah. Wah, emang bisa bisa ini ya? Pertanyaan ini tampaknya salah itu ya. Itu maksud aku seperti yang itu meminjam duit buat beli iPhone. Oh, itu kehitung apa enggak? Oh, gitu. Iya. Berarti perlu dipisahkan mana yang HGU, mana yang ISKM ya. Bapak ini banyakan HGU-nya, Pak. Iya ya. HGU. Iya, aku enggak usaha doang. Betul, betul. Belum ada yang dikasih SHM tuh. Belum. Jadi per 30 tahun berpanjang lah. Makanya habis banyak. Habis banyak. Lanjut aja jawab aja deh. Jawab ya. Ya, silakan dijawab. Marco lebih banyak pacar dari Marco. Iya, saya yes. Lebih banyak. Ding ding. Berarti ini banyak berhasil dong ya. Ding. Jadian apa? Ya. Ya, ya HGU tadi lah. Yes lah ya. Oke ya, berarti semua setuju ya. Iya. Oh iya ya, mudah-mudahan nggak banyak ketipu ya Marco ya. Tapi Bu, mohon maaf, kok sama Ibu nggak ditanyain lagi sih? Oh udah langsung kayak, udahlah daripada tahu ya. Ibu udah ke pertanyaan selanjutnya. Tiba-tiba udah balik loh dia. Ketika saya baca ini, dalam hati saya kayaknya memang iya. Jadi kayak nggak perlu saya tanyakan lagi lebih lanjut. Udah langsung ke next pertanyaan. Langsung balik. Dari situ gimana? Iya, iya. Nggak ada. Oh ya udah sih. Hanya pertanyaan ini yang terkonfirmasi masih oleh hati saya, kayaknya. Kenapa begitu ya? Saya tanya. Kenapa ini? Ya nggak apa-apa. Total berapa total? Kayaknya lebih dari 10 deh. Oh. Wow. Iya. Itu sejak usia berapa? 12? Enggak. Iya, ya, harusnya waktunya juga harus tahu ya. Mulai aktif di dunia persertifikatan kapan? 18. 18. 18. Lebih dari 10 itu termasuk yang HGU dan SHM ya? Oh enggak. Enggak.
Enggak tahu deh. Ah, aku takut di mana. Karena ada yang sertifikat rumah susun. Iya. Bareng-bareng tanya iya, bareng-bareng sertifikat rumah susun. Sertifikat hak atas satuan rumah susun itu ya. Ada bareng-bareng lu. Boris kalau analogi gitu-gitu paling jago. Paling jago. Apartemen tanahnya segini. Bangunannya 500. 500-500-nya punya tanahnya. Iya, betul. Milik bersama TBK. Pernah di apartemen juga, Bang? Iya. Pernah sih. Berarti bisa ada kemungkinan lantai 1 adik, lantai 2 kakak ya. Bisa ya. Oke. Ini kita tinggalkan sejenak yang ini dulu aja. Marlo. Yang paling jorok. Di rumah berarti ya? Yes. Iya. Aku yes, aku akrab sama dia. Yes, akrab kali aku sama dia. Bapak sepergaulan ya? Iya. Sama Marco Bar. Ngerasa aja dulu. Aku yes. Marlo. Yes. Menurut analisisku, kakaknya lebih. Yang paling jorok. Kakaknya lebih apa ya, lebih care terhadap penampilan. Iya, nah. Lebih penampilan. Tapi kalau adanya cuek aja. Bener. Gitu. Tapi kalau di tangan kayaknya kotoran Marco deh, hitam semua tangannya. Nah, habis gali tanah ya, Bang. Marilyn Manson. Marilyn. Aduh. Lah iya Marilyn Manson. Iya, kutekan ya. Iya. Si Suci juga kutekan, Suci. Enggak kayak gini yang hitam begini oh, gitu. Oh iya iya. Gotik-gotik gitu. Banyak sih yang gitu. Ibu-ibu dekat yes. Rumahku juga. Ya, aku silakan yes. Dijawab. Aku yes. Oke, aku Marlo yes. Tidak mengakui ya. Tapi Kakak mengakui ya. Jadi yang benar yang mana nih? Saya butuh konfirmasi. Jadi gini. Sebenarnya Marlo dari perspektif dia enggak jorok. Tapi kan yang bersihin kan siapa? Oh yang bersihin Marco. Oh Marco yang bersihin? Iya. Misalnya? Berarti dia bikin masalah apa kamu yang ngehebat? Itu kebanyakan. yang berisik, yang ribut-ribut sana dia yang yaudah tenang. Apa seperti itu? Tapi ya bisa jadi kayak gitu. Maksudnya misalnya habis syuting, yeah. Dia langsung cabut kan syutingnya di rumah. Hmm. Karena enggak mau dimarahin ayah ibu, ya udah aku yang bersihin. Oh, baik ya. Tim kami independen pasti dibersihin sebelum keluar. Oh gitu. Iya. Mungkin enggak banget kayak enggak. Enggak mungkin. You lied to me, brother. Mungkin yang tertinggal satu tisu itu disimpan sama dia kayak ini gue yang beresin. Oh. Jadi kerjanya sedikit tapi oh ini gua nih. Gua iya. Saya enggak bilang sedikit kerjanya. Kamu jangan memancing dong. Enggak, tapi kalau mobil ya, mobil saya jorok banget. Tapi kalau kamar ini lebih jorok. Iya, betul. Okay. Sama berarti? Sama. Karena sampah dari kamarmu ditaruh kamar dia kan? Iya. Cuma dipindah-pindah doang. Sampah dari kamarnya di mobil saya. Aduh. Oh, udah, next question. Oke. Pertanyaan terakhir ya, kita cari yang paling bagus last, nih last ya. Last question. Nggak question. Jadi? Oh question. Itu Inggris pesisir. Last question. Oke. Okay. Pertanyaan terakhir, yang mana ya enaknya ya? Terserah ibu gini aja yang mana belum pernah terungkap. Benar, di publik. Oke. Marco, kalau pacaran adalah orang yang sulit untuk move on. Cepet banget. Giliran pertanyaan ini cepet amat. Gak pakai ragu-ragu. Ini saya milihnya setengah astaga, mati loh tadi. Otomatis tanganku. Gak pakai ragu-ragu icup. Langsung gini. Yes berarti kalau si Marlo udah yes. Soalnya kan yang paling akrab cuma Marlo kan. Aku gak akrab soalnya. Tadi bapak kata deket banget. Iya. Gimana sih? Kalau dia udah ngomong saya kalah dong. Kalau dia tetap ngotot berarti dia ada di kartu keluarga kayaknya. Iya. Marlo kamu. Marlo. Saya Marlo. Okay. Apakah itu betul? Betul. Betul. Oh. Walaupun kelihatannya kayak gahar-gahar gimana tapi hati itu rapuh sekali ya. Aku tak tahu buat apa rapuhnya aku bagai lapisan tipis. Gak ada yang tahu. Karena mereka bro, kuncinya dari mana nih? Gak ada yang in kuncinya nih. Ini semua personil ngalamin terus kayak main kemana ketukan? Gimana? Secara ketukan gak masuk. Secara nada gak match. Makanya mereka diem aja udah. Emang sejelek itu ya? Oh dia berarti
ini ya, apa? Bucin. Iya, iya. Berarti kamu enggak pernah mutusin ya? Enggak, diputusin. Diputusin. Lebih banyak diputusin. Wow. Dan mengejar balik ketika diputusin. Oh, berarti cenderung lebih banyak kesalahan dari kamu dong ya? Karena masih ngejar. Masih ngejar. Adanya tahu sekali ya, suka curhat sama. Seluk beluk. Oh gitu. Dia tuh kalau move on ada fase. Oke. Okay. Fasenya apa ya? Pacaran, putus, cari pelarian gitu ya. Aduh aku nggak ngerti. Pacaran putus cari pelarian ditipu. Makin galau. Oh iya dia ditipu itu dari pelarian. Ya. Kalau cocok jadi pacaran, iya. Kalau enggak ya ditipu. Ya. Terima kasih banyak. Sukses buat Loco Brothers. Semoga karya-karyanya semakin banyak, semakin menginspirasi, bisa muncul di TV lagi, tidak di-cut mendadak juga. Dan mulailah untuk berpikir, berinvestasi ya untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih buat TAYTB Fresh juga yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di TAYTB Show berikutnya. Sampai jumpa. Tidak ada yang tidak bisa. Shine when the light grows dim. Sing one.